Berikut adalah draw babak 16 besar Orleans Master 2024. Tunggal Putra. Pertandingan babak 16 besar Orleans Master akan dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube BWF TV. Di babak 16 besar Tunggal Putra, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia batal mengirimkan satu wakilnya. Sementara itu, beberapa pemain unggulan yang berhasil lolos ke babak 16 besar adalah Takuma Obayashi, Chi Yujin, Nat Nguyen, dan Lei Lanxi. Tunggal Putri. Di babak 16 besar Tunggal Putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak mengirimkan satupun wakilnya. Beberapa pemain unggulan yang masih berjuang di babak 16 besar adalah Tomoka Miyazaki, Iris Wang, dan Line Christoffersen. Ganda Putra. Di babak 16 besar ganda putra, satu-satunya wakil Indonesia yang mengikuti turnamen ini, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, akan melawan wakil Chinese Taipei, Chen Chengquan, Chen Sengfa. Pertandingan Sabar Reza merupakan match ke-8 di court 4 dan dimulai sekitar pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Ganda Putri. Di babak 16 besar ganda putri, wakil Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, akan melawan wakil China, Wang Tingge, Wang Yiduo. Pertandingan Febriana Amalia merupakan match ke-7 di court 4 dan dimulai sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Sementara itu, Melissa Trias Puspitasari, Rahel Alicia Rose, akan melawan wakil Perancis, Sarone Bauer, Emily Verslot. Pertandingan Melissa Rahel merupakan match ke-6 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Dan Lani Triamayasari, Ripka Sugiarto, akan melawan wakil Swedia, Moa Shu, Tilda Shu. Pertandingan Lani Ripka merupakan match ke-10, dimulai sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat, dan court yang digunakan menyesuaikan. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Ganda campuran. Di babak 16 besar ganda campuran, satu-satunya wakil Indonesia, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, akan melawan wakil Jerman, Malik Bourakadi, Leona Michalski. Pertandingan Rinov Pita merupakan match ke-4 di court 2 dan dimulai sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0.